Makin keras guys. Wow, keren sekali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Destinasi Gayo. Kali ini kita akan mereview wahana permainan yang sedang viral di Kota Pagi. Apa itu? Ikut terus perjalanan. Oke, saat ini kita datang dari arah terminal lama. Jadi lokasi wahana ini tidak terlalu jauh dari pusat kota, Kota Takengon. Mungkin hanya sekitar 5 menit untuk sampai ke lokasi wisata ataupun wahana permainan ini. Nah, jadi dari arah terminal kita lurus saja ke arah jalan lintang. Jalan menuju ke Bayakan. Bisa teman-teman lihat suasana sorenya ya, perjalanan kita menuju tempat permainan yang baru ini. Nah, jadi ikuti terus jalur ini dari arah terminal, lurus saja terus teman-teman. Jadi lokasi ini baru kurang lebih seminggu kebelakang dibuka. Ini salah satu tempat yang harus teman-teman kunjungi jika membawa anak kecil ke Kota Takengon. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi wahana permainan yang sedang viral di Kota Takengon. Nah, lokasinya berada di Mampak, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, setelah teman-teman melewati SPBU jalan lintang ini, ada arah ke kanan. Jadi teman-teman langsung ambil arah kanan. Kita ke kanan ya teman-teman. Ini SPBU-nya. Kita langsung ambil ke arah kanan. Ini dia, ke arah kanan menuju Hotel Pak Said. Pun jalan menuju Danau Lukawarna ini, Hotel Pak Said ini teman-teman. Nah, sesaat lagi kita akan sampai di lokasi yang akan kita tuju, yaitu Lumun Park. Ada tenda biru, teman-teman terus ikuti jalur ini. Nah, indah sekali ya pemandangannya, persawahan dan tambah lagi view Danau Luktawar. Telah sampai di Lumun di Park sebelah kiri kita ini ya tempatnya guys. Nah, jadi begini ya guys, pintu masuknya di Lumun Park. Jadi parkirnya cuma 2.000 untuk roda 2. Nah, oke, mari kita masuk. Ini dia pintu masuk dari Lumun Park. Nah, jadi di sini disediakan tempat makan dan juga tempat bermain. Ini orang yang berjualan ya guys. Makan.
kita lihat wahana-wahana yang tersedia di sini. Nah, ini wahana pertama ya, perahu. Jadi di sini ada tempat bermain perahu untuk anak-anak. Bisa teman-teman, jadi yang memiliki anak bayi, anak kecil bisa bermain di wahana ini. Jadi unik sekali ya. Oke, kita lihat permainan yang lain teman-teman. Mari ke arah kanan. Nah, ini ada main apa namanya ini, putar-putar. Nah, jadi banyak sekali permainannya guys. Nah, ini main apa lagi ini? Teman-teman sendiri. Ini permainannya ya, unik ya untuk anak-anak. Jadi teman-teman silakan hadir ke daerah ini. Jadi view-nya sangat indah sekali. Ini permainan kedua, selain perahu ini juga ada permainan tornado kecil. Oke, jadi di sini satu wahana ini tiketnya Rp10.000. Nah, di sini tersedia juga istana balon. Jadi bagi anak-anak yang hobi main istana balon, silahkan hadir juga ke daerah ini. Nah, sekali ya guys. Ini ada istana balon. Nah, di sini juga disediakan bagi anak-anak yang hobi bermain mandi bola. Jadi silakan mampir ke daerah ini. Oke, kita lihat permainan yang lebih ekstrim ya guys. Nah, ini kita tunggu dulu, mainannya akan segera diputar. Nah, jadi ini permainannya akan segera dimulai. Nah, kita ke ujung sana dulu ya. Nah, ini ada permainan putar-putar, apa nama ini? Ini juga kurang tahu. Nah, jadi cuma itu ya permainannya guys. Kita tunggu permainan yang terakhir ini segera dimainkan. Jadi tiketnya satu orang 10.000 ya guys. Mari kita lihat permainan ini. Oke guys, ini permainan terakhir yang kita saksikan di wahana ini. Jadi itulah berbagai macam permainan. Ada perahu,
Istana Balon, Mandi Bola, Tornado Kecil, Gulang Baling, dan ini yang terakhir. Lalu kita lihat. Oke guys, ini permainannya akan segera dimulai. Nanti kita akan lihat bagaimana sih permainannya. Belum, ini perdana ada di Takengon. Jadi kita lihat suasana permainannya. Apakah sama dengan yang ada di Ancol atau lebih berbahaya yang ada di Takengon? Mari kita saksikan bersama. Oke. Kita main ya. Ini permainannya akan dimulai. Wow, keren sekali ya guys. Nah, ini permainannya. Oke, inilah permainan yang dinanti-nanti di Lungun Pak ini. Masa makin keras guys. Wow, keren sekali ya. Oke ya guys, itulah permainan-permainan wahana yang ada di Lungun di Takengon Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Untuk teman-teman yang ada di luar kota, silakan mampir ke tempat wisata ataupun tempat permainan ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Desa Nusul. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.